Alhamdulillah saya juga datang ke Aceh. Ini ada salah satu saudara saya yang luar biasa. Ini ada keluarga baru wali yang luar biasa. Ada Ade Al namanya. Ade Al ini tiba-tiba nge-DM wali. Pengen ketemu banget sama wali katanya. Jauh-jauh dari Aceh Jaya. Masya Allah. Dan Ade Al ini adalah salah satu hafid Quran. Saya mau ngetes Ade Al. Ade Al coba ucapin salam dulu. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Juz 30. Asyamas ya. Siap baca? Siap. Siap baca? Siap. Ya, sekarang Bang Al coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Terang saya aja belum hafal ini. Al hafal, Masya Allah luar biasa. Saya yakin Al bakal jadi orang yang mulia. Karena malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia Al, karena membawa Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kota Mekah, kota Madinah menjadi kota yang mulia karena turunnya Al-Quran. Hari Jumat menjadi hari yang mulia karena turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan juga menjadi bulan yang mulia karena turunnya Al-Quran. Masya Allah. Al pasti jadi orang yang mulia. Nanti di syurga Al bisa memberikan mahkota buat orang tuanya. Masya Allah. Allahumma arhamna bil-Quran. Waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ja'alna min ummatina wa alimna min ummatina luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi buat Al. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.